Akhirnya gelombang, Bang. Bapak sini, Bang. Mantap ini dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kebesmania. Pada kesempatan kali ini, Kebesmania mau mancing belut yang berada di kolam maupun persawahan. Dan ini kita berangkat bersama-sama banyak teman untuk mencoba mancing belut yang lokasinya berada di desa teman sebelah dari Kebesmania. Baiklah, agan semua, mari kita ikuti bersama-sama. Waduh, strike, waduh, lagi ah, koi, gudut, koi, ngurek, Kebesmania lagi belajar ngurek gelut, waduh, strike ini, tapi ditarik ke dalam ini, aduh, gimana ini? Baru belajar mancing gelut, belum bisa tarik menariknya. Malah tarik menarik. Ceneng itu Bang, ceneng. Wis, tarikannya mantap. Waduh. Sini dapat akhirnya belut. Bapak sini, Bang. Mantap ini dapat belut ini jadi strike. Strike akhirnya, ini. Waduh. Kebesmania dapat belut. Ini yang saya tunggu. Cuma ini belum babon ya. Kayaknya masih anak-anak. Ya masih. Adiknya babon itu. Oh, adiknya babon. Wah, strike. Cepat strike. Itu Bang. Itu kan lagi belajar ngurek. Aduh. Belut ini udah dapat 2. Udah dapat 2 ini lumayan. Oh ya, dilepaskan. Nanti bisa strike lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Di pemancingan ini ada belutnya di kolam. Bang Diop asik juga nih strike belut. Belut. Ini Bang Tio ini dapat dan strike. Strike. Mantap. Lanjut Bang. Siap. Mantap. Itu Bang Tio strike lagi. Bang. Ini strike yang kedua Bang Tio. Mantap. Mantap. Ini belut sudah pada keluar ini. Ya, walaupun kecil-kecil sih nggak masalah. Oke, lanjut. Ya. Bang Ali strike lagi. Waduh. Ini babon. Ini lumayan ini. Ini babon. Waduh, ini agak babon mantap. Ini Bang Ali strike lagi. Strike belut ini. Strike belut. Ternyata bisa ya mancing belut. Ini baru belajar. Belajar ini. Kebesmania baru belajar. Belajar. Nurut belut. Mancing belut ini. Mantap. Aduh. Ternyata belut licin ya. Nang ngingkon belut licin. Yang bunyuk ilang. Sing keprek kayak dia ngarai. Tuh Bang. Iya ini. Aduh, susah juga sudah ini. Sudah masuk sih. Iya ini nyampe sini ini. Aduh. Ini paling pakai pisau nanti. Pisau. Melepasinya. Tarik. Sudah susah ini nyampe sini. Oh iya, mending pakai pisau. Oke, siap. Ini Bang Igun baru merasakan sensasi strike. Pala. Aduh, lepas. Lepas itu. Habis itu umpannya. Kasih lagi. Waduh, cacingnya sudah dipangan ini. Baru merasakan sensasi strike belut ini Bang Igun. Bang. Strike tadi 4 kali. Kecil, Bang. Yang penting banyak. Ini Bang Sulam baru datang ini ketua kepis Mania. Bang Tio strike lagi itu. Biasa. Aduh. Itu biasa Bang Tio anakan. Bang Tio strike. Itu coba Bang Sulam mau merasakan strike-nya. Mau merasakan sensasi strike. Ini Bang Selamel tadi dikasih yang besar nggak mau dia. Ah, dilepas lagi. Pas korek pancingnya melengkung. Menggelung. Itu Bang Tio strike lagi di sana. Mau bawa ke sini soalnya nggak kelihatan. Ini yang namanya belut.
Load. Nah, itu Bang Tio strike lagi. Ini Bang Tio lagi ganti umpan lagi. Ini sering strike ini. Ini bakat buat mancing belut. Ini kepis mania baru belajar mancing belut. Ternyata mulai bisa. Aku yang satu itu Bang Igun belum merasakan tarikannya. Tadi sudah merasakan tarikannya, cuman dilepas lagi. Atau moncel. Pancing sama belutnya, kebesaran pancingnya ya. Itu yang kecil coba pakai punya Bang Slamet. Nah itu udah mau naik itu. Aduh. Oh. Mana itu Bang Sulam strike. Nah baru merasakan. Bapak sini awas itu babon Bang Sulam. Bang Sulam babon itu. Maaf saja nih. Strike itu Bang Sulam. Awas bapak kesini dipegang. Itu dipegang bawahnya nanti lepas. Sana saja. Oh iya. Wah, Bang Sulam udah merasakan strike-nya babon. Itu belut itu Bang Sulam kena itu strike. Aduh lepas. Oh iya. Nah ini tuh besar lah lumayan ini. Aduh itu mah. Ah masuk. Rasakan gimana rasanya? Mudah sekali. Mudah. Enggak maksudnya tarikannya gimana Bang? Ya agak mengendut. Mengendut. Oh iya. Lanjut Bang. Strike lagi yang besar ya. Oke. Umpan dulu. Ini yang berdua ini yang belum merasakan strike-nya. Alah, santai-santai Bang. Bang Igun lagi fokus di lubang belut yang belum merasakan sensasi strike. Umpan sudah nyampe mulut. Mulutnya belum dimakannya, sebentar lagi mungkin Bang. Sabar saja Bang, biar merasakan sensasi tarikannya belut babon. Terlalu besar itu Bang, aduh. Itu pancingnya terlalu besar Bang. Makanya enggak mau makan. Berebut spot, berebut lubang. Soalnya ini babon. Babon itu sama Bang Igun lagi berebut siapa yang strike nanti. Berebut lubang itu berdua. Apa mau bikin lubang Salome ya Bang? Ujung-ujungnya disokok. Ujung-ujungnya enggak makan semua itu. Ceburkan saja itu Bang. Enggak makan semuanya itu loh Bang, cuma satu buat berebut. Aduh. Bang Igun belum merasakan strike itu sudah terlalu. Aduh masuk lagi nggak mau. Belutnya kalau dikasih umpan Bang Igun takut. Tuh Bang Ali, Bang Ali strike, Bang Ali strike lagi, mantap. Ini sudah semakin banyak ini ya. Bang Ali strike lagi. Ada Bang? Wah itu Bang Ali di sana strike. Strike itu babon. Nah itu wah. Bang Ali strike lagi babon lagi. Ternyata di daerah sini masih juga banyak. Sampai keluar darah. Keluar darah itu terlalu dalam rupanya. Oke kita ditaruh ke tempat ember, embernya sana. Ini Bang Mamet lagi mengowil-owil. Di
belum keluar lagi. Itu yang di sana itu Bang Ali itu. Kelihatan berdua ini. Belum mau makan. Ini Bang Igun malah main-main sama belut anakan ini, aduh. Ini itu. Biar gede dulu Bang. Itu kan terlalu bayi itu masih itulah. Itu terlalu bayi itu masih. Nah kan, lari. Kemana kau lari, ku kejar kau. Oh. Tuh, dimakan tuh. Alah. Tuh, ayo. Bang itu ini sedang iman ini. Iman. Ya Mono, makan. Nah, cacing kan enak. Ya. Itu Bang Ali strike lagi itu. Strike. Itu, wah. Aduh, mantap. Lumayan ini. Lumayan. Jangan lupa itu kata Bang Ali subscribe-nya. Oke. Ini pakarnya belut ini. Dari topinya aja topinya. Belum nongol Bang. Itu di sana itu Bang Slamet lagi berusaha nyemplung itu. Nyemplung mau ngejar lubang belut. Waduh, itu sama Bang Sulam di sana nyoba nyegur nyari lubang. Gimana Bang, strike? Ya itu Bang Slamet strike itu. Tahan dulu, jangan ditarik Bang. Gimana itu? Ah, moncel itu Bang Slamet, moncel. Ini sama pakarnya ngurek ini, ngurek belut ini. Lagi mengurek-urek itu. Pemburu belut ini. Kepismania belajar memburu belut, mancing belut. Bontos. Iya itu yang kedua belum merasakan strike. Ini orangnya ini Bang Slamet sama Bang Igun ini. Ini belum merasakan strike-nya. Kalau sensasi tarikan sih sudah. Masih gumun. Sama itu yang namanya apa belut? Dia gumun, artinya gumun tak kena. Nah. Ini Bang Sulam tadi kena babon.